Itu apa? Bagaimana kita lebih menghasilkan diri kita sambil terlalu teruskan. Kami rasa saya mau ke Bandara Sekarang saya udah nyampe di Gambir. Saya mau langsung ke loket Damri. Saya takut terlambat soalnya keberangkatan pesawatnya pukul 7.30 guys. Jadi harus check-in 1 jam sebelum keberangkatan ya. Oke guys, ikutin terus. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Ayebas and Real Friends ya. Sekarang saya lagi nyari bus Damri-nya yang siap berangkat ke Bandara Suta. Yang di depan yang siap mau berangkat ya. Oke guys, ikutin terus. Dan sekarang saya udah di bis Damri-nya. Sekarang baru pukul 4.49. Saya berangkat sekitar 4.30 menit. Berarti dari rumah sampai ke sini kurang lebih sekitar 19 menitan. Oke guys, ikutin terus sampai ketemu lagi di Bandara Suta. Thank you.
Oke guys, sekarang saya udah di terminal 1C Bandara Suta. Dan karena waktu masih banyak, mungkin setengah jam. Setengah 7 baru saya mau check-in. Jadi karena masih banyak waktu, saya mau hunting Skytrain dulu. Saya akan tongkrong. Oke guys, sekarang saya udah di terminal 1C Bandara Suta. Dan hari ini saya mau pulang kampung. Dan nanti saya akan naik pesawat Citilink tujuan Pontianak. Sekitar 7.30, mungkin sekitar setengah jam lagi saya mau check-in guys. Sekarang baru pukul 6 lewat 10 menit. Dan untuk penerbangan sendiri dari Suta ke Spadio Pontianak itu kurang lebih 1,5 jam. Guys, sekarang saya mau check-in dulu biar enak nanti nongkrongnya nyantai di dalam. Makasih mas. Oke. Sekarang saya akan mau masuk ke pesawat melalui pintu 4. Masih antri juga. Dan mungkin nanti di pesawat saya nggak bisa videoin guys. Nah, posisi tempat duduk saya itu pas di tengah, yaitu 29B. Oke. Come and fly away with me.
Bandara Internasional Supadio Pontianak tepat pukul 9 lewat 2 menit. Saya meluncur mau pulang kampung. Jauh lama, sekitar 3 jam lagi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channelnya AI Pasang Relevan ya. Thank you.